pasti Tuhan sudah siapkan masa depan dari kita. Terlebih lagi hari ini saya ada di antara para future leaders dari PLN dan bangsa Indonesia. Program ini menurut saya cukup baik, yang mana di sini kita bisa meningkatkan kolaborasi kita dan juga meningkatkan bagaimana sih kita brainstorming untuk terobosan-terobosan ide-ide terbarukan dan juga diserahkan kepada PLN yang terkait dan juga mungkin divisi-divisi yang terkait. Bagusnya program collaboration and strategy ini akan selalu dikembangkan dan terus diaplikasikanlah untuk generasi-generasi selanjutnya. Ya pokoknya program ini harus tetap ada untuk generasi-generasi angkatan selanjutnya. Diharapkan perusahaan PLN itu mendapatkan ide-ide dari anak-anak muda generasi-generasi sekarang nih yang milenial yang untuk kedepannya gitu. Pertama saya ucapkan terima kasih kepada Coach Bram atas partisipasinya dan juga memberikan semangat kita, memberikan kita vision-vision yang sudah bersedia juga membimbing kita juga memberi kita arahan agar lebih baik lagi gitu dan on track lah ide kita ini gitu. Saat ini aku sedang menjalani proses program yang ditawarkan oleh PLN sebagai bagian dari prajabatan yaitu Collaboration and Innovation Program yang dibantu oleh teman-teman dari ACT Consulting. Apa yang aku rasakan setelah program ini? Pertama, bingung. Kok nggak dari dulu? Kalau misalnya ini sudah dibawa dari awal, menurut aku kita sebagai teman-teman yang baru bergabung di PLN pasti bisa lebih mengembangkan idenya itu lebih matang dan juga mungkin bisa lebih believable untuk bisa dipropose dan pitching ke bapak-bapak board of direction nantinya. Harapannya kami-kami semua yang mengikuti program ini bisa terus mengembangkan ide-ide yang sifatnya mungkin radikal seperti yang disampaikan di kelas. Karena untuk menjadi perusahaan yang sustain dan juga bisa terus berkembang, PLN terus membutuhkan ide-ide yang datang dari teman-teman, baik dari teman-teman staff, mungkin sampai ke nantinya ke level EVP. Maka dari itu, sangat berterima kasih untuk teman-teman ACT Consulting yang sudah memfasilitasi saya dan rekan-rekanku untuk bisa mengasah kemampuan kolaborasi dan juga inovasi di kesempatan kali ini. Kenapa program ini penting adalah karena ini memicu atau men-trigger pemikiran kreatif dan inovatif kita.
Karena balik lagi kenapa ke namanya, karena ini adalah collaboration dan innovation. Jadi dari proses kolaborasi itu kita akhirnya menghasilkan inovasi-inovasi yang baik gitu. Dan harapannya adalah untuk saya pribadi, saya berharap bahwa apa yang saya pelajari di tempat ini, yaitu proses berpikir kreatif dan proses berpikir inovasi dan juga pemikiran-pemikiran radikal itu bisa tetap terus nanti dikembangkan dan bahkan bisa dieksekusi ketika saya kembali ke tempat pekerjaan saya gitu. Dan untuk PLN sendiri harapannya bahwa kegiatan-kegiatan seperti ini tuh terus dilakukan agar generasi-generasi berikutnya pun tetap dapat mendapatkan insight-insight ataupun keuntungan-keuntungan yang bisa dihasilkan dari program ini, seperti yang berpikir kreatif dan inovatif tadi gitu. Kan terima kasih kepada seluruh tim yang ikut terlibat dalam menyelenggarakan kegiatan ini, baik itu dari tim PLN maupun dari tim ACT. Dan saya juga berterima kasih secara khusus kepada Coach Bram dan juga coach-coach yang lain, co-fasilitator kita juga. Terima kasih karena tanpa kalian mungkin program ini nggak akan terselenggara gitu, dan mungkin program ini nggak akan seasik ini gitu. Dan juga terima kasih untuk PLN yang sudah menyediakan tempat dan juga fasilitas-fasilitas yang ada sehingga kita bisa dengan nyaman melakukan program ini. PLN berakhlak handal terbaik. PLN berakhlak handal terbaik. PLN berakhlak handal terbaik. Pagi. Pagi.